Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Tiari. Di video kali ini aku mau bikin siomay ayam dengan bumbu kacang. Ini tuh cara bikinnya gampang banget. Selain simple, ini bisa kalian jadikan sebagai frozen food. Jadi kalian bisa jadikan stok di rumah ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya, kalian wajib tonton terus video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Untuk bahan-bahannya, di sini saya gunakan 2 potong paha ayam yang udah aku buang tulangnya. Ini kulitnya sekalian nanti aku akan chopper ya. Kemudian di sini ada kubis yang udah aku rebus bentar aja. Lalu di sini aku sediakan juga 2 lonjor daun bawang yang udah aku iris. Dan ini ada perbumbuan lainnya. Ada tahu juga, ada kentang, telur, terus ada labu siam juga. Kemudian ini juga ada tepung. Nah nanti untuk bahan-bahannya kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Dan untuk labu siamnya aku gunakan serutan keju kayak gini. Dan ini tadi udah aku peras dan buang airnya ya. Lanjut ini aku akan tumis bawang putih. Ini bawang putihnya aku tumis sampai aromanya tuh keluar ya. Jadi nanti biar harum dan lebih gurih untuk siomaynya. Di sini aku gunakan sekitar 5 siung bawang putih yang udah aku cincang kasar. Nah, kalau udah sedikit kecoklatan kayak gini, lanjut aku akan masukkan 2 lonjor daun bawang yang udah aku iris. Ini aku tumis bentar aja ya, sampai layu aja. Kalau udah layu seperti ini, matikan api dan tiriskan ya. Oke. Ini aja. Lanjut ini aku akan haluskan untuk paha ayamnya. Kemudian aku masukkan bumbu halusnya, ada lada bubuk, kaldu ayam, garam, kemudian aku tambahkan juga 1 butir telur. Lanjut aku masukkan gula, ini aku gunakan 1 sendok teh gula. Kemudian ini aku chopper ya, bentar aja. Lanjut ini aku akan tambahkan es batu. Untuk es batunya itu sekitar 5-6 ini ya, kotak yang kecil-kecil itu ya teman-teman. Kemudian ini aku chopper lagi. Lanjut ini aku akan masukkan 2 sendok makan tepung terigu dan 15 sendok makan tepung tapioka. Terus aku chopper sebentar aja ya. Nah setelah itu ini aku masukkan bawang putih serta daun bawang yang udah aku tumis tadi. Ini aku nanti akan chopper juga ya teman-teman, tapi sebentar aja nyopernya. Kemudian aku akan tambahkan minyak wijen. Ini minyak wijennya aku kira-kira aja ya sekitar 1 sendok makan. Kemudian aku masukkan labu siam yang udah aku serut dan udah aku peres ya, karena kalian harus peres karena di dalamnya itu mengandung banyak air. Kemudian setelah itu aku akan chopper sebentar aja. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ini tuh lembut banget. Kemudian tinggal aku bentuk aja ya. Oh ya maaf ya, kemarin aku tuh lupa beli pare. Jadi untuk siomaynya kali ini nggak pakai pare ya, tapi aku gunakan bahan seadanya aja yang ada di rumah. Kemudian ini aku akan gulung menggunakan ini ya, kubis. Ini tadi udah aku rebus sampai layu seperti ini. Kemudian aku akan taruh kira-kira dikira-kira aja ya teman-teman, jadi kalian bentuk nanti kira-kira ukurannya sama aja, karena ini mau dimakan sendiri jadi aku bebas ya untuk bentuknya.
Kalau mungkin kalian mau jadikan ide jualan, mungkin kalian perlu ditimbang atau gimana, yang penting itu sama. Nah, ini aku gulung seperti ini, teman-teman. Jadinya kayak gini. Ulangi seperti tadi ya. Ini aku sekitar 1 sendok aja. Nah, kemudian aku bentuk kayak gini, terus tinggal di gulung kayak gini. Nah, ini untuk isian tahunya juga sama. Di sini aku gunakan tahu segitiga, tahu pong seperti ini ya. Kemudian aku masukkan adonannya. Kemudian aku akan bentuk kayak gini ya, sampai bawahnya luarnya ini aku ratakan. Nah, kurang lebih itu seperti ini, teman-teman, penampilannya. Ulangi lagi ya. Oh ya, kalau kalian mau gunakan tahu yang masih mentah atau tahu putih juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Nah, kayak gini, ulangi sampai semuanya selesai. Lanjut, ini aku juga akan gunakan kentang. Nah, ini kentangnya ini ada satu bagian yang aku kasih adonan ini ya, kayak gini. Nah, ulangi seperti ini. Ulangi ya. Ini tadi aku gunakan sekitar satu buah kentang yang ukuran gede, jadi lumayan agak banyak ya jadinya. Nah, kayak gini, ulangi sampai semuanya selesai. Dan ini aku akan bentuk agak sedikit bulatan menggunakan garpu kayak gini ya. Ini aku bentuk aja sesuai kemampuan aku aja ya. Sebenarnya ini masih banyak, cuman aku mau kukus, sekali kukus itu bentukannya tuh lengkap kayak gini, teman-teman. Ada yang bulat, ada yang tahu, serta kubis gulung, serta kentang. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah seperti ini, aku akan kukus. Di sini aku gunakan kukusan untuk panci kayak gini ya, teman-teman. Kebetulan aku tuh gak punya alat kukus. Ini aku kukus sekitar 20 menitan dan hasilnya tuh seperti ini, teman-teman. Tinggal kita angkat dan siap untuk disajikan ya. Dan tadi masih ada sisa, habis ini tinggal aku kukus lagi untuk sisanya. Oke, ini agak panas ya. Dan ini untuk adonan dagingnya itu kelihatan empuk banget, teman-teman, dan warnanya tuh cantik banget. Dan hasilnya tuh kayak gini. Ini aku juga udah bikin sambelnya, kemudian ada telur rebusnya. Kalau kalian mau tahu bagaimana aku bikin saus kacangnya, kalian tinggal scroll aja ke bawah ya, aku udah bagikan sebelumnya. Atau nanti aku akan cantumkan di kolom deskripsi linknya, jadi kalian tinggal klik aja untuk cara pembuatan saus kacangnya. Ini tuh enak banget, dan untuk saus kacangnya itu nggak pedes, karena aku bikinnya yang versi nggak pedes ya, teman-teman. Dan gurih, pokoknya itu enak banget. Aku tuh sampai ketagihan. Nah, ini masih ada sisa seperti ini, jadi tinggal aku kasih taruh ke dalam tupperware seperti ini. Dan ini bisa kalian jadikan ide frozen food, teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi males masak, ini kalian tinggal keluarkan dan kukus aja udah jadi ya. Jadi ini tadi masih ada sekitar separuh lebih, aku akan taruh ke dalam freezer. Ini tuh gampang banget. Buat kalian yang mau jadikan ide jualan, ini rekomend sekali ya, teman-teman. Oke, untuk videoku kali ini sekiranya sampai di sini dulu ya, teman-teman. Terima kasih udah menonton, dan jangan lupa juga dukung channel aku biar lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya, karena aku udah bagikan banyak video di sana. Jadi kalian kalau penasaran bagaimana aku membagikan resep, kalian tinggal scroll-scroll aja, atau mungkin teman-teman mau request, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.